قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين Ini tentang pembahasan perias diri wanita untuk siapa. Lihat surat An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31. Perlu dipahami surat An-Nur ini surat yang spesial sekali membicarakan tentang wanita. Ada hukum-hukum khusus dibahas di dalamnya tentang wanita. Ada juga tentang masalah perselingkuhan dibahas di sini dalam surat An-Nur dan hukum-hukum yang lainnya. Allah berfirman, saya sebutkan potongan-potongan ayatnya saja. Allah berfirman, "Wala illa ma minha. Janganlah wanita itu menampakkan perhiasan dirinya kecuali yang pantas untuk dinampakkan. Kecuali yang pantas untuk dinampakkan. Apa yang dimaksud pantas untuk dinampakkan di sini? Di sini kata para ulama pakar tafsir yang dimaksud yang pantas untuk ditampakkan itu adalah pakaiannya. Dan pakaiannya di sini kalau bagi wanita pakaiannya itu menutupi seluruh tubuh kecuali kecuali apa ibu ibu wajah dan telapak tangan ya kecuali wajah dan telapak tangan nah nanti di sini para ulama itu bahas sekarang wanita ini auratnya boleh ditampakkan pada siapa yang jelas kalau sesama laki, dengan laki-laki ini bukan suami, bukan mahramnya Dia hanya boleh menampakkan wajah dan telapak tangan saja ya, Oleh karena itu Kalau di luar rumah Termasuk ibu-ibu lagi cuma ketera saja Tolong diperhatikan aurat ini baik-baik Kadang sebagian wanita itu menganggap remeh Wah ini kan masih rumah saya sendiri nggak apa-apalah ketika itu buka-buka aurat Nggak tepat Ketika sudah nampak orang-orang nanti lihat, maka tidak boleh aurat itu ditampakkan. Ketika orang-orang itu lihat, maka tidak boleh aurat tadi itu ditampakkan. Nah, sekarang siapa saja yang boleh melihat? Selain tadi, ingat, saya sebutkan dulu ini kalau laki-laki asing dengan ibu-ibu, cuma wajah dan telapak tangan sekarang kalau sesama mahram atau dengan kalau sama mahram mana yang boleh ditampakkan nah, nanti kalau kita lihat dari ayat ini sebagian ulama itu katakan yang boleh nampak cuma bagian-bagian yang dibasuh ketika berwudu. Saya ulang, kalau untuk sesama mahram yang boleh ditampakkan adalah bagian-bagian yang dibasuh ketika berudu Ini menurut sebagian ulama seperti itu. Kalau yang dibasuh ketika berudu berarti yang boleh nampak apa? Tangan, ya kan? Muka. Tangannya sampai siku. Kepala, rambut kepala juga boleh kelihatan. Dan juga kak, kaki. Ini sesama mahramnya boleh seperti itu. Sebagian ulama katakan lagi lebih. Sesama mahram yang tidak boleh nampak cuma antara pusar dan lutut. Sesama mahram yang boleh yang tidak boleh nampak cuma pusar dan antara pusar dan lutut. Berarti kalau ada yang bertanya misalnya, bagaimana kalau ini bapaknya sendiri datang? Pas wanita ini sedang menyusui ya wanita ini sedang menyusui atau saudara laki-lakinya itu datang masuk ke kamar sedangkan wanita ini sedang menyusui kalau kita katakan tadi yang tidak boleh nampak antara pusar dan lutut berarti boleh nggak dilihat tadi ketika menyusui boleh ya ini lebih lagi daripada yang tadi yang saya sebutkan Nah itulah video-video dari Rusolin TV. Dukung dari Solihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.